Bapak Hotman yang saya kagumi untuk menghindari debat kusir, bagaimana jika saya tantang Bapak beserta Bapak Kapolri untuk mengklarifikasi dan debat hukum secara terbuka di depan umum. Sebagai pengacara dan ahli hukum, pengalaman 40 tahun bisa telaah dari sisi hukum dan kepala kepolisian bisa membawa berkas dan bukti perkara. Demikian pula saya akan bawa bukti-bukti sehingga masyarakat bisa mengerti pula apakah Polri sudah sesuai prosedur menegakkan hukum atau Polri sudah melakukan pelanggaran hukum. Saya dari ibu sambung saya akan berhadapan dengan Bapak dan Bapak Kapolri dengan penuh sopan dan etika. Bertujuan untuk mencari kebenaran material dalam kasus ayah saya. Jika saya salah dan kalah, saya bersidang hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai resikonya. Tapi jika saya menang, maka mohon Kapolri mencopot dia titik saja kasus bus panit-panit dan penyidik yang menyidik kasus ayah saya. Saya tadi malam melihat ada seorang anak perempuan yang sedang viral saat ini di sosial media, berusia 16 tahun, bisa menjawab dan bisa menghimbau kepada seorang oknum advokat tua yang mengklaim dirinya sudah puluhan tahun menjadi seorang advokat. Di situ betul-betul video di mana seorang anak perempuan tersebut menyampaikan ya apa yang dia rasa dan pendapatnya terkait dengan dunia advokat. Karena dia kemarin waktu saya temui, saya tanya dia bercita-cita untuk menjadi seorang advokat. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang advokat yang hebat tidak perlu jam terbang puluhan tahun, tapi hanya perlu menggunakan hati nurani dan niat yang baik untuk membantu orang lain. Salam Hotman Paris. Sebagai pengacara yang sudah praktek hampir 40 tahun, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk menghentikan atau melarang setiap akun atau medsos yang memakai anak di bawah umur dengan membuat tuduhan-tuduhan, terutama misalnya kata-kata Kapolri mengkriminalisasi seseorang, Kapolri tidak punya hati nurani. Terlepas dari substansi apakah benar tuduhan tersebut, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar menghentikan memakai anak di bawah umur untuk membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Dan hati-hati juga akun atau medsos yang menyebarkannya. Hati-hati, karena kunci pokoknya adalah siapa yang menyebarkan, ya, kamu bisa kena. Secara normatif, di dalam undang-undang advokat memang dilindungi kalau beritikad baik. Tapi sudah ada banyak putusan pengadilan yang mempidana seseorang advokat karena dianggap beritikad buruk atau hak imunitasnya tidak diakui. Dan di dunia ini dimanapun tidak ada aparat hukum yang imunitas mutlak, tergantung dari perbuatannya. Sekali lagi KPAI, ingat tugasmu ya, cegah anak-anak dipakai untuk membuat tuduhan-tuduhan aparat hukum kita seperti Kapolri tidak punya hati nurani, Kapolri mengkriminalisasi orang. Itu sangat tidak elok untuk memakai anak kecil, terlepas dari substansi ya. Salam Hotman Paris. Namun jika Bapak adalah seorang laki-laki, tunggu ayah saya keluar dari tahanan. Silahkan Bapak berdebat dan adu ilmu hukum secara terbuka, satu lawan satu. Saya yakin 1000 jam terbang 40 tahun Anda nggak ada apa-apa dari pengalaman 3 tahun ayah saya. Pengacara yang selalu menang dalam kondisi penuh suap dan gratifikasi biasanya tidak punya ilmu hukum. Buktikan bahwa Bapak bukan pengacara yang menang karena suap dan silahkan berdebat dengan ayah saya terkait kasus ayah saya. Itu baru seorang laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, siapa Alvin Lim? Alvin Lim adalah pengacara yang berhasil mendampingi korban investasi bodong hingga Henry Surya yang kebal hukum masuk penjara 3 kali. Berani untuk mengkritik oknum aparat dan adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Itulah siapa Alvin Lim. Ini video saya terakhir membahas Bapak. Karena tujuan saya adalah untuk membela dan membuktikan ayah saya tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Bukan mencari ketenaran dan bukan untuk dieksploitasi oleh pihak manapun termasuk pihak Bapak yang terus menyebut nama saya dalam video Bapak. Salam Hotman Paris. Sebagai pengacara yang sudah praktek hampir 40 tahun, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk menghentikan atau melarang
setiap akun atau medsos yang memakai anak di bawah umur dengan membuat tuduhan-tuduhan, terutama misalnya kata-kata Kapolri mengkriminalisasi seseorang, Kapolri tidak punya hati nurani, terlepas dari substansi apakah benar tuduhan tersebut, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar menghentikan memakai anak di bawah umur untuk membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Dan hati-hati juga akun atau medsos yang menyebarkannya. Hati-hati, karena kunci pokoknya adalah siapa yang menyebarkan, ya, kamu bisa kena. Secara normatif, di dalam undang-undang advokat memang dilindungi kalau beritikad baik. Tapi sudah ada banyak putusan pengadilan yang mempidana seseorang advokat karena dianggap beritikad buruk atau hak imunitasnya tidak diakui. Dan di dunia ini dimanapun tidak ada aparat hukum yang imunitas mutlak, tergantung dari perbuatannya. Sekali lagi KPAI, ingat tugasmu, ya, cegah anak-anak dipakai untuk membuat tuduhan-tuduhan aparat hukum kita seperti Kapolri tidak punya hati nurani, Kapolri mengkriminalisasi orang. Itu sangat tidak elok untuk memakai anak kecil, terlepas dari substansi, ya. Salam Hotman Paris. Pak Hotman Paris, biarkan anak itu bicara. Kenapa kau ini lama-lama menggeser, kok kayak mau ambil kekuasaan pula lagi kau? Itu anak itu tuh membela ayahnya dihukum, ya. Kau seharusnya sebagai pengacara kondang itu, ya, gak usah kau campuri kalau kau gak bisa ngomong. Bicara kau, ngomong kau, kok kayak gitu kau? Anak kecil itu perlu keadilan. Bapaknya di penjara, dia minta keadilan. Emangnya kau hakim? Aduh, Hotman Paris. Cap juga, Cap ini papi kamu ngomong kayak begini, ujung-ujungnya dilaporin, kamu harus jaga-jaga, hati-hati loh, gitu kan. Cuman gimana pun juga kan Cap ini ya anak dari bapaknya gitu, gimana pun juga dia dari kecil dirawat sama bapaknya gitu. Ya masa saya larang anaknya sendiri untuk bela bapaknya gitu kan, dimana-mana anak ya pasti sayang bapaknya gitu. Ya udah sih, jadi ya saya cuma berharap dengan semuanya ini, karena bukan mau bikin gaduh, tapi ya mau viral, mau justice. Ya Cap mau berusaha sejauh pun saya gak bisa larang, dan saya juga berharap keadilan buat Alvin Lim. Proses yang salah. Jadi kalau misalnya papaku emang sebenarnya salah, tapi bukti-bukti semua dari yang dikumpulin dari pengadilan-pengadilan, terus dari cara proses untuk mengadili papaku, itu semuanya salah.